Halo pengusaha dan calon pengusaha, pastikan Anda subscribe channel ini karena di channel ini akan memberikan atau update mengenai hal tentang permesinan, industri, dan komersial. Jadilah komunitas yang berkembang dan berinovasi bersama PT Indotara Persada. Halo semua, kembali lagi di channel PT Indotara Persada. Kali ini dengan saya Andreas dari Sales Divisi Hoist Crane. Kali ini kita akan mereview salah satu produk hoist terbaik yang ada di Indonesia dan juga ada di dunia, yaitu adalah hoist brand Samsung dengan tipe SCN10H12MH. Mau tahu untuk spesifikasi dan kelebihan dari hoist ini? Silakan tonton video ini. Oke, untuk produk yang kita review kali ini adalah tipe Samsung SCN. Kalau kalian tahu, Samsung itu ada dua tipe, yang SN dan SCN. Untuk SN itu dia tipe single speednya, dan SCN ini tipe yang double speednya. Nah, untuk tipe SCN ini, dia mempunyai hoisting speed, yaitu sebesar 3,7 per 0,7 meter per menit, dan mempunyai daya hoisting motornya, yaitu dia mempunyai daya sebesar 9 per 1,1 kW kali 8 volt. Oke, untuk ini adalah gear motor, hoisting motornya sendiri yang mempunyai kecepatan 3,7 meter per 0,7 meter per menit dan juga mempunyai hoisting motor 9 per 1,1 8 volt. Ini yang untuk penggerak mesin naik turunnya si hoist tersebut. Nah, untuk penggerak motor traversingnya di sebelah sisi kiri dan kanan, dia mempunyai kecepatan 12 meter per menit, lalu juga dia mempunyai daya yaitu 0,75 kW per 4 volt. Jadi jangan salah untuk penggunaan ketika penggunaannya itu, yang di bawah ini adalah untuk hoisting motornya, liftingnya buat naik turun, sedangkan untuk yang ini traversing hoist motor dan traversing speednya seperti itu. Untuk diameter si wire-nya sendiri, hoist tipe SCN ini mempunyai ukuran diameter yaitu 16 mm dan juga sudah dilengkapi dengan hook dan safety latch untuk pengamannya ketika mengangkat barang. Untuk openingannya sendiri, Samsung SCN ini mempunyai openingan sebesar 150 sampai 175 mm. Jadi untuk space-nya openingan ini hanya muat untuk 150 sampai 175 seperti itu. Nah, untuk wire wrapping-nya sendiri, dia mempunyai sistem 4x2, yaitu sangat aman ketika digunakan dalam area beban besar dan beban-beban yang dimensinya juga lebih besar. Jadi untuk wire wrap ini sangat aman. Dan juga kelebihan dari Samsung SCN ini nggak cuma soal double speed-nya saja, dia juga sudah dilengkapi dengan load limiter atau overload protector yang berguna untuk memaksimalkan beban yang ada di hoist ini. Ketika melebihan muatan, dia bakal bisa menginformasikan ke sini, lalu si hoist ini akan memberikan informasi terhadap kelebihan muatan seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat gimana sih panelnya si Samsung ini. Kenapa? Karena panelnya Samsung ini adalah salah satu panel yang paling rapi dan paling bagus, karena dia sudah disupport oleh LG System yang ada di Korea. Jadi untuk kerapiannya sendiri sudah pasti sangat sekali bagus dan rapi. Mari kita lihat. Nah, kalau kita bisa lihat, susunan panel ini sudah sangat rapi dan sudah sangat mudah untuk didatanya. Apalagi ketika di saat waktu maintenance, waktu saat perbaikan, elektrikal ini sudah sangat rapi dan sudah sangat siap. Dan juga mempermudah juga akan ditambahkannya juga manual book untuk atau wiring diagram untuk penggunaan si electrical hoist ini. Jadi ketika kalian pembelian hoist Samsung ini, kalian tidak usah takut untuk masalah wiring diagram dan akan tidak kebingungan dalam mengatur sistem elektrikalnya seperti itu. Nah, tadi kita sudah melihat nih pembahasan masalah detail dari si hoistnya, ukurannya, sling, elektrikalnya. Ada satu lagi nih yang harus kalian tahu, hoist Samsung ini juga mempunyai kualitas cat yang sangat bagus karena dia sudah disupport oleh Jotun dengan tipe polyurethane.
otomatis dia kuat dari segala hal yang mengganggunya. Jadi kalau kita bisa lihat, cat yang dikasih Jotun ini adalah salah satu cat yang terbaik yang dipakai di hoist yang terbaik juga. Lalu untuk kualifikasi hoist ini, dia mempunyai ISO class yaitu M5 yang dimana dia sangat kuat dalam segala medan, dan juga untuk jangka waktu yang dipergunakannya juga lumayan cukup lama. Jadi sangat memudahkan untuk pengusaha dan kalian semua dalam produksi dan pengerjaan di perusahaan-perusahaan Anda seperti itu. Nah, untuk hoist Samsung ini dia mempunyai kapasitas daya itu 380 voltase dan juga listriknya itu 3 fast. Lalu untuk kelebihan dari Samsung Wear Hoist ini, tipe SCN ini, dia sudah dilengkapi dengan 2-step limit switch. Jadi sangat aman digunakan ketika hoist ini dipakai. Dalam naik turun juga aman, dan kiri kanan pun juga aman karena sudah dilengkapi dengan limit switch seperti ini. Nah, teman-teman, dari yang kita bahas tadi, kita sudah jelasin banyak keunggulan dari hoist Wireup ini. Jikalau Anda ingin memiliki hoist Samsung ini, Anda bisa datang ke Indotara Persada. Untuk hoist ini, dia memiliki waranti sebesar 3 tahun mekanikal dan 1 tahun elektrikal. Atau kalian juga ingin bertanya-tanya nih tentang hoist ini atau spare partnya, Indotara selalu siap 24 jam untuk memberikan semua kebutuhan yang Anda butuhkan di perusahaan Anda. Kita juga mempunyai after sales yang terbaik, dan kita juga punya layanan purna jual yaitu selama 20 tahun. Jika Anda ingin memiliki produk Samsung dan produk-produk Indotara lainnya, kalian bisa datang ke showroom Indotara Persada di kawasan Millennium Cikupa 3 Raksa Tangerang, atau kalian bisa Google aja dengan tulisan showroom Indotara Persada Tangerang. Atau kalian ingin menanya-nanya di website kami juga bisa di website www.indotara.id, atau kalian ingin menanyakan langsung dengan saya itu juga bisa, yaitu dengan di nomor 08111739735. Di showroom juga yang kalian bisa lihat ini, kalian bisa untuk video, foto, atau vlog sesuka hati kalian. Jadi mari untuk datang ke showroom Indotara Persada. Oke, untuk kesimpulan video ini, kita juga sudah tahu bahwa untuk produk tipe Wireup SCN 10H12MA tipe Samsung ini sangat membantu dan sangat berkualitas digunakan untuk kebutuhan produksi dan pekerjaan Anda. Jadi Anda sudah tidak perlu ragu lagi untuk memilih brand hoist seperti ini. Oke, untuk kalian semua, jangan lupa untuk komen dan subscribe YouTube di PT Indotara Persada, dan jangan lupa nyalakan notifikasi biar Anda tidak ketinggalan video-video produk Indotara yang lainnya. Sekian untuk review video Samsung SCN 10H12MH tipe single gear atau single script. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video produk Indotara selanjutnya. Terima kasih.